Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi lokasi tanah longsor di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu sore. Anies melakukan tinjauan dan pengecekan apakah ada pelanggaran pembangunan hingga terjadinya tanah longsor di kawasan tersebut. Pasca tanah longsor yang terjadi pada Sabtu malam di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi lokasi di kawasan tersebut. Anies akan melakukan pengecekan lokasi apakah ada pelanggaran pembangunan atau tidak. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan. Sejumlah bantuan juga diberikan seperti truk pompa air. Hingga saat ini proses pengerukan tanah masih terus dilakukan agar aliran sungai tidak tersendat. Tentang bangunan ini sendiri, sekarang dalam proses investigasi apakah ketentuan-ketentuan tata ruang dilanggar atau tidak, dan bila dilanggar akan ada tindakan yang tegas tanpa kompromi. Longsor yang terjadi di Ciganjur menyebabkan satu orang meninggal dunia dan dua orang mengalami luka-luka. Dari Jakarta, Armelina, Aga Firdaus, iNews melaporkan.